Oke, okay, top season dia sudah pasti mengusung karbon solid. Ya, karbon solid teman-teman ya, untuk top seasonnya. Ini 702 atau 210. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kita masih lanjut nih bahas joran-joran UL atau Ultralight. Karena saya kedatangan beberapa produk dari Swan berupa joran UL-nya, teman-teman. Kemarin kita sudah bahas joran UL Swan Baby Grouper ya. Sekarang di depan saya sudah ada joran Ultralight lagi, masih dari brand Swan, dan joran ini diberi nama Swan Silver Fin. Kemas sarungnya atau kemasan bungkusnya seperti biasa, dikemas dengan bahan parasut warna hitam. Tertulis Silver Silver Fin di bagian depan 702 UL. Jadi ini panjangnya 210 yang akan kita bahas ya, teman-teman. Kalau jorannya sendiri ready di Daniel Pancing ada 198 dan 210 pilihannya. Bocoran harga ini bisa dibilang di harga 100 ribuan lagi, teman-teman. Nanti buat teman-teman yang minat langsung ke kolom deskripsi, link pembelian sudah pasti saya taruh di sana untuk link pembeliannya. Oke, tidak perlu berlama-lama seperti apa yang ditawarkan oleh Swan dengan joran UL Silver Fin-nya. Yuk, langsung kita gaskan. Kita buka, teman-teman. Apakah sesuai namanya dia berwarna silver ya? Oke, di sini kita keluarkan nih untuk bottom session-nya dulu ya. Tidak silver, teman-teman. Dia hitam warnanya. Ini top session-nya. Ya, dia warnanya hitam dan wish motifnya, wih keren ini. Sekilas nih langsung saya rekomendasikan buat teman-teman pecinta mancing casting single hand, main satu tangan ya, main satu tangan karena batnya pendek. Nanti kita ukur-ukur batnya seperti biasa teman-teman. Oke, ini dia Swan Silver Fin ya, Swan Silver Fin. Ini 702 atau 2 meter 10 cm yang kita bahas. Oke, nih ya, kenapa saya bilang enak main satu tangan, ini pendek ya, untuk batnya pendek teman-teman ya. Dan ini berbahan kayu teman-teman, tapi ringan dia. Ini bahannya kayu tapi ringan. Lock penguncian dari atas, di paling bawah ada logo Swan. Reel sheet-nya pakai PSS no brand, langsung dari brandnya ini ya. Oke, ini pakai kayu, keren keren keren. Bukan motif serat kayu, tapi ini memang kayu teman-teman. Wish, ganteng lagi. Oke, okay, top season dia sudah pasti mengusung karbon solid. Ya, karbon solid teman-teman ya, untuk top seasonnya. Ini 702 atau 210. Yuk, biar teman-teman bisa jelas, kita langsung lihat tampilan lebih dekat dari joran Swan Silver Fin. Monggo, silakan. Oke, teman-teman, ini dia tampilan lebih dekat dari joran Ultralight Swan Silver Fin. Jadi, masih kita bahas joran-joran UL atau Ultralight ya, teman-teman, karena masuk beberapa produk dari Swan untuk joran UL atau Ultralight. Oke, untuk tampilan lebih dekatnya, dia seperti ini. Jadi untuk Swan Silver Fin ini dia berbahan kayu ya teman-teman, untuk batnya ini dia berbahan kayu seperti ini. Nah ini dia, dia bahannya kayu dengan ya sudah pasti serat kayunya terlihat jelas ya, karena memang asli kayu nih, bukan Eva teman-teman ya. Tapi dia nggak berat, ringan, nanti kita timbang beratnya. Oke, di bagian paling bawah ada logonya ini Swan ya. Ini dia teman-teman. Ini berbahan kayu gagangnya, keren-keren. Untuk reelsheet-nya dia no brand, langsung dari brandnya Swan teman-teman. Oke, masuk di bagian blank ada hook keeper di sini, ya seperti ini. Ada hook keeper, lalu di sini ada spesifikasinya nanti kita bahas. Di sini tertulis Silver Fin ya, Silver Fin, lalu 702. Ini 210 yang kita bahas. Warnanya hitam glossy untuk blank di bagian bottom session. Oke, seperti ini, ada satu ringgit di bagian bottom session, masih ring standar tapi sudah modelnya K series ya.
Oke, ini dia teman-teman ya. Kita ulang dari bawah. Dia model serat kayu. Bukan model serat kayu, memang kayu teman-teman ini bahannya ya. Ini cakep dia ya. Oke, ini enak nih main single hand, main satu tangan casting, main satu tangan lock pengujian dari atas seperti ini. Oke ya, teman-teman nih. Untuk bagian bottom session, lanjut ke bagian top session. Bagian top session sudah pasti karbon solid ya, karbon padat teman-teman. Nah itu dia karbon padat, warnanya juga hitam glossy, tidak ada variasi benang metalik di resin ring guide nya polos hitam seperti ini ya, tidak ada variasi seperti ini, hitam glossy teman-teman. Oke ya. Oke, ini top ringnya. Untuk action sudah pasti lentur ya, karena ini joran UL ya teman-teman. Actionnya sudah pasti lentur. Untuk ring guide-nya sendiri ini ada di bagian top session 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 di bagian bottom session, jadi ada 7 ring guide di joran Swan Silver Fin 702 atau 210. Oke, ini dia teman-teman. Ganteng ini ya, main single hand, main satu tangan, enak nih casting UL ya. Oke. Oke ya teman-teman, sekarang kita bahas spesifikasinya. Seperti biasa kita timbang-timbang, kita ukur-ukur untuk joran Swan Silver Fin ini. Oke teman-teman, itu tadi tampilan lebih dekat dari joran Swan Silver Fin di seri UL atau Ultralight ya. Sekarang yuk kita langsung bahas spesifikasinya. Seperti biasa nanti kita timbang-timbang dan kita ukur ya untuk blank juga bat dari joran ini. Kita langsung bahas spesifikasinya dulu ya. Untuk speknya di sini panjangnya 2 meter 10, power UL atau Ultralight. Untuk lurnya 7 sampai 15 gram, untuk lainnya di 2 sampai 6 lb ya teman-teman. Terbagi menjadi 2 season, sambung tengah, perempuan bawah. Jadi top seasonnya dia karbon padat atau karbon solid nih ya teman-teman. Oke yuk langsung kita timbang. Untuk beratnya ini dipanjang 2 meter 10 teman-teman. Sebentar, sudah tidak ada yang nyangkut. Aman, beratnya ada di 104 gram, ringan ya, padahal ini berbahan kayu untuk gagangnya, 104 gram. Sekarang kita ukur panjang batnya. Untuk panjang batnya sendiri ini ada di 25,5 cm, 25,5 ya panjang batnya. Dari ujung bat ke reel set teman-teman ada di 16 cm. Oke, untuk diameter ini ya batnya, pegangannya ya di bagian sini tengah ini 18,3 mm. Lalu untuk diameter blank di pangkal 6,8 mm. Untuk diameter top session di joint shocknya 3,9 mm sampai 4 meter lah ini ya, 39 sampai 4 mm, kok 4 meter. Lalu di ujung teman-teman tip atau topnya ya, bagian ujungnya top seasonnya ini ada di diameter 1,1 mm. Karbon solid ya teman-teman, karbon solid untuk top seasonnya. Ini enak teman-teman, jadi di bagian batnya ini di, nah dibentuk ini gunduk seperti ini dia. Nah ya, ya jadi ketika dipegang tuh nyaman nih, enak nih main satu tangan. Yuk coba kita pasang, kita bending-bending teman-teman ya. Ini panjang 210, untuk bendingnya sendiri dia seperti ini. Nah ini teman-teman ya bendingnya. Oke, ini bendingnya Swan Silver Fin joran UL Ultralight, 100 ribuan ganteng maksimal lagi ya nih ya bendingnya. Oke, main satu tangan. Tuh, enak teman-teman ya. Main satu tangan. Main UL, main-main lur kecil ya, karena di sini spesifikasinya lurnya ini 7 sampai maksimal di 15 gram, teman-teman ya. Jadi
ya jangan melewati spesifikasi. Kalau sudah lewat spesifikasi udah bakal nggak nyaman nanti dipakai ya. Lagi-lagi nih. Ini bakal viral nggak kira-kira? Ya, dengan spesifikasi yang seperti ini, dengan harga hanya 100 ribuan, ini pakai kayu asli. Jadi bukan motif serat kayu, tidak pakai EVA, ini memang benar-benar kayu, teman-teman. Tapi dia ringan. Tapi dia ringan. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru. Monggo ya, buat teman-teman yang minat nanti bisa langsung ke kolom deskripsi seperti biasa. Link pembelian sudah saya taruh di sana. Ada nomor WA juga yang mau tanya-tanya, monggo silakan bisa dihubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Kalaupun memang slow respon, mohon maklum ya teman-teman, karena memang harus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi sabar saja, nanti pasti dibalas untuk chatnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Dan tetap salam. Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.